udah mau istirahat gitu. Pas ada lockdown gue istirahat. Tapi saat lu kepikiran berhenti itu, terus afternya mau ngapain? Mau kan tetap aja misalnya pondok pesantren yang lu bangun tetap butuh ini dong, apa biaya dana gitu, gimana Bang Aziz? Selama ini gue nggak pernah mikir itu. Ada aja rezekinya ya. Karena bukan urusan gue. Intinya setiap manusia yang lahir pasti ada rezekinya, gitu. Nah, jadi nggak punya rasa takut gimana gitu kan? Ya tinggal kita minta kok. Kalau gue berisi begitu. Berarti kok rezeki itu emang di tangan Allah. Nah kalau sekarang misalnya tunai, ini kan tunai show premier ini, kita nggak bayar gitu. Oh nggak apa-apa. Apa-apa ya? Iya, tinggal kan begini doang, ya kan? Lu malu nggak ketemu gue kan gitu doang. Udah ngundang nggak bayar? Gimana?